Hari ini kita akan lanjutin lagi Green Hell-nya. Terakhir, kita tahu si Mia dalam keadaan gawat darurat. Dia nangis segala macam. Kita nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Cuman sayangnya katanya story-nya bakal dilanjutin setelah game ini rilis atau keluar dari early access ya. Jadi kita benar-benar sekarang survival kayak ARK gitu, bro. Jadi kita, oh my god, suara apa itu, bro? Tapi ini beautiful banget. Oh, suara hewan itu. Oke, kita yang pertama-tama mungkin kita harus bikin api unggun atau buat bakar-bakar, bro ya. Atau buat ini nih yang hancur-hancurin. Tapi kita pencet apa nih, bro? Gua belum lagi pencet CK. Oke, ada backpack, ada crafting. Apa yang bisa kita crafting, bro? Udah ada sesuatu yang bisa kita crafting kah? Oh, notebook dulu kalau nggak salah, bro ya. Ini bro, kita bakalan bikin ini dulu, stone axe dulu aja ya. Butuh stick sama stone. Oke, kita bakalan cari stick dan stone. Ini bisa dibukulin nggak? Bisa. Ini bisa nggak? Bisa juga. Kita benar-benar perlu alatnya. Gak ada alat sama sekali. Berarti mau nggak mau kita bisa nyarinya dapat biasanya dari ini, bro. Dapat dari yang ranting-ranting yang udah jatuh, yang udah jatuh bisa kita ambilin, bro. Oke, kita bakalan cari. Situ tadi kayaknya ada sumber air, bro ya. Aduh, udah capek, bro. Stamina belum apa-apa, udah bisa lagi. Ada sumber air, semoga aja ini airnya bersih. Oh my god, ada lalat. Gua dengar suara lalat, bro. Beautiful. Di situ ada tanaman-tanaman yang ada warna kuning tapi nggak tahu apa udah ya. Cuman yang kemarin kita tahu ada tanaman hijau terus bawahnya kuning-kuning itu bisa dijadiin bendes, bro ya. Kayak oh my god, kita nggak bisa ngambil apa-apa ini, bro. Ini ada sesuatu yang bisa kita copet kah? Kayak ini kontrolernya masih licin jadi belum bisa diitin, bro. Mohon bersabar ya. Oke, ada sesuatu kah? Ranting please. Coba airnya bersih kah? Unsafe, bro, tulisannya ya. Tidak aman, soalnya kayaknya tidak mengalir airnya jadi bahaya. Kita nggak mau mati gara-gara keracunan. Oke, kita bakalan cari lagi, bro. Oke, oke, kita ambil dulu aja ini, siapa tahu ntar kepake, bro ya. Rob, Liliana, Rob ya, bro ya. Ambil. Oh, ini ada jalannya. Ada jalan, bro, ternyata sini. Cuman kita tahu ini tidak menuju kemana gitu. Oke, ah, ini dia stick, pak. Akhirnya ada juga. Stick-sticknya ada. Kita tadi sekali lagi butuh pengen bikin stone axe, bro ya. Sama stone, bro. Kalau ada stone kita copet. Biasanya ada, bro, stone. Nah, kita harus cuman di sini harus hati-hati, bro ya. Tadi kayaknya kita kena lintah gitu deh, bro. Coba ngecek. Kayak kita benar-benar haus sama health kita berkurang, bro. Oh, ini kita ambil. Kayak kita benar-benar haus, bro. Kalau ada suara sungai boleh kita ambil. Ini apa, bro? Ini kayaknya bekas jalan ini, bro ya. Ada mobil ya, bro. Ini bekas jalan mobil kayaknya. Mungkin kita bisa ngikutin jalan, bro, siapa tahu. Dan siapa tahu juga ketemu sungai. Wow, ada babi liar di situ. Hei, sahamane. Aduh. Kita capek, bro. Mau bersabar. Gua nggak tahu selain babi hutan apalagi hewannya, bro ya. Oke, kita akan cari dulu. Di sini kita tidak menemukan lagi. Kita butuh batu. Kita belum menemukan batu, bro. Ke atas sarang burung. Tapi ini, gila, bro, padat banget, bro ya. Ininya, bro, tumbuhan-tumbuhannya berasa benar-benar. Wah, itu apa, bro? Ada sesuatu, apa ini? Bisa kita ambil kah? Ah, semuanya bohong. Cuman ada pohon bambu, bro ya. Mungkin pohon bambu juga bisa dituang. Ini ada, nggak bisa diambil. Oh my god, kita benar-benar haus katanya, bro. Oke, dan di backpack kita nggak punya apa-apa loh. Adanya rope doang, makanan minuman nggak ada sama sekali dong. Oke, kita memastikan airnya bersih. Oh, itu tempat kita yang kemarin kah? Gua lihat ada semacam ini, bro. Ada shelter juga. Ya. I know. Halo. Ada orang kah? Sekalian ambil, bro. Wow, my god. Semoga nggak ada orangnya ya. Kalau ada repot nih, bro. Ini kita bisa sementara bisa. Oh, bisa tidur di sini dulu, bro. Bisa tidur di sini, ada makanan nggak ya? Bone knife. Oke, kita ambil aja knife, bro. Siapa tahu kepake. Baju. Wah, ada snack. Boleh. Kebetulan kita lapar kah? Oh, haus, bro. Di sini ada tempat buat nampung air nggak ya? Oh my god, painkiller boleh. Gila, bro. Jadi kita bisa sementara di sini dulu, bro. Kasihan. Permisi. Ini apa, bro? Entah ini. Oh my god, hujan, bro. Ya, hujan, bro. Kalau hujan nambah ini nggak ya? Haus kita bisa nambah nggak ya? Minta kayaknya harus ditampung dulu gitu, bro. Ditampung dulu. Ini ada charcoal. Ada pot juga. Pot water clean. Bisa diminum dari sini, bro. Minum. Yummy. Dari pot bisa, bro. Coba ya. Minum terus. Gelek. Udah belum nih? Kok gak nambah? Atau kita harus ambil dulu ya?
Coba kita ambil bro ya. Cara ambilnya gimana nih? Charcoal kita ambil aja. Kayaknya harus kita ambil dulu deh bro. Cuman kita nggak tahu cara ngambilnya gimana nih. Ada iguana meat. Oh my god. Ini nih yang penting mah. Pot water clean. Dehydrationnya nambah 4 doang. Ini satu. Oh kayaknya nunggu airnya penuh dulu kali bro ya. Baru kita minum gitu. Ada spoon juga kita ambil. Charcoal segala macam kita ambil. Jadi dia bisa nampung air juga kayaknya. Coba kita tambahin lagi. Nah nambah lagi bro dehidrasinya. Lumayan, lumayan, lumayan. Buat nampung air bro kalau hujan ya. Kalau nggak hujan nah itu repot. Kita harus cari sungai. Ada big stone. Oke, okay, drop dulu. Kita ini bisa dihancurin nggak ya? Aduh nggak bisa ya pakai ini nggak bisa dihancurin bro. Aduh ini kotor banget. Eh ada stone. Yos. Akhirnya udah lagi pak hujannya cepet banget. Kenapa kalian cepet banget bro? Oke kita pengen bikin stone blade bro ya. Ada stone axe, ada stone blade katanya. Kalau stone blade butuh 2, cuman kita udah punya ya. Berarti stone axe doang bro. Kita bakalan bikin, oke kita bakalan coba crafting. Kita pengen bikin stone blade tadi. Di mana ya bikinnya gimana bro ya? Sini kah? Ini makanan. Sebelah sini bebatuannya tadi mana bro? Ini bone knife. Batu segala macam tadi di mana? Kan kita ngambil stick bro. Stick kita mana bro hilang? Ini ada lah. Ini ada stick. Oke. Okay. Sama batu. Kalau batu nyimpannya di mana tuh? Bukan, bukan, bukan. Gak kelihatan bro batu kita nyimpannya di mana? Wah benar-benar. Batunya di mana? Kita di sama kita bro simpan dulu. Oh my god. Tapi ini ada ke bawah lagi ternyata. Ini lalatnya ikutin kita terus. Ih, menyebalkan sekali bro. Kayaknya ini emang kotor ya. Kita lihat dulu airnya. Hijau gini bisa dimakan ya? Dirty pak, kotor katanya. Oh my god. Jangan deh bro, daripada kita mati bro. Ah, lalatnya udah hilang. Aduh. Lumpur pak. Lumpur. Jadi, bisa kita hajar kayak. Gila, cepat banget larinya bro. Gak bisa ya, terlalu cepat dia larinya bro. Ini bisa kita hajar juga. Oh, blood juga bisa bro. Buat ngancur-ngancurin dia bisa bro. Ya, I know, dia benar-benar haus bro. Gimana kalau kita makan itu nambah health nggak ya? Kita coba aja snack ya. Kita klik kanan, eat. Nambah fat, karbohidrat, oke. Okay. Ini juga pengen killer juga. Nggak nambah tapi hausnya bro, nggak nambah. Ini bunga-bunga berwarna nih. Bisa dihancurin nggak nih? Wow, suara apa bro? Nggak bisa dihancurin bro. Kita harus mencari batu lagi. Batu disimpan di mana tadi ya? Entahlah, padahal kita butuh ininya XM dulu bro. Atau kalau ada buat itu yang tadi bro, Nana. Ini yang tadi bro ya. Oh my god, kita bisa mati mengenaskan dok. Bentar, kita bakalan cek dulu. Makanan, minuman, no entry gak ada bro. Adanya buat ngebakar doang, ya ampun bando. Kayaknya kita harus. Tadi tapi panci kayaknya berguna juga bro. Kita balik dulu ke tempat tadi bro ya. Oke bro, setidaknya ada coconut di sini. Kita hancurkan. Come on. Kita hancur dong. Come on. Itu aja bro ya. Kita perlu buat makan minum dulu bro. Oh, Andrea ada bandage juga nih. Kita perlu juga ya coconut bina nih. Oke, kita bakalan keluarin dulu. Salah pencet apa sih? I know, dia benar-benar haus banget bro. Kasihan bro. Kasihanlah dia. Oke. Kita klik kanan, drink. Oke, nomor 15. Masih bisa kah? Oke, udah habis bro. Ya ampun. Sekali minum doang. Oke, kita lihat dulu. Ya lumayan nama lah ya. Di atas ini ada coconutnya bro. Kalau kita bisa jatohin ini lumayan bro ya. Oke, ini bisa gak ya? Kita jatohin bro. Enggak bro, kayaknya emang harus pakai kampak deh. Cuman kita benar-benar gak punya sama sekali. Ini ada. Nah, ini bisa diminum bro ya. Cuman gak bisa diambil. Oh, bisa pencet attack. Nah, potnya bisa kita ambil akhirnya bro. Jadi tangan kita harus kosong dulu baru bisa ngambil gitu. Tadi dia sebenarnya di sini, ini bro ya. Bisa bikin segala macam nih pakai ini bro ntar. Jadi kalau ada hujan tinggal tampung aja ya. Atau kalau ada buat ngebakar-bakar bisa nih bro kayaknya ya. Ini mungkin bisa ngebakar kalau kita simpen di atas ini potnya bisa nggak ya? Kita lihat bro, kita lihat dulu. Oke, backpack dulu. Kita taruh di atas, oh nggak bisa, berarti bukan nyimpen di sini bro. Ada khusus kayaknya ya. Mungkin di atas tunggu perapian. Jadi airnya bisa kita masak gitu. Cuman paling enak sih ada coconut di sini ya. Ada coconut, cuman kita butuh batu. Kita belum ketemu aja deh tadi batu bro. Ampun, tobat. Batu please.
Kayak kita bakalan cari batu dulu. Oh, ini ada stone-nya di sini ternyata, Bro. Di sebelah sini yang dekat dedaunan ada stone satu. Oke, kalau gitu kita bakalan coba crafting. Oke, tadi butuhnya kayu satu sama stone satu sini nih. Gak kelihatan deh tobat. Nah. Oke. Kita bikin. Yos, nomor 2 udah dengerin. Oke, kita butuh ini, Bro. Coconut dari di mana? Saya haus. Nah, ini dia ada coconut satu. Aduh, tobat. Dan setelah diminum ternyata bisa dimakan juga, Bro, dalamnya kayak asli aja. Oh my god. Stamina kita habis, kayaknya kita harus istirahat ya, Bro. Water collector. Kita bisa bikin water collector. Ada tulisannya, Bro. Coba kita lihat craft. Bukunya dulu, keluarin bukunya dulu. C, notebook. Salah. Nah, notebook. Tadi water collector nih, water collector, Bro. Butuh long stick rope sama banana leaf. Oh, hoi. Nah, di bawahnya ntar simpen mungkin pakai yang tadi tempat kelapa gitu ya. Bekas kelapanya, Bro. Itu yang penting. Oke, boleh. Oke, kita hancurin dulu, Bro, ini, Bro. Soalnya kita nggak bisa maju juga, nggak bisa manjat juga. Kayaknya bukan pakai ini deh, Bro, pakai X harusnya, Bro, ya. Hujan. Kita taruh di sebelah sini, Bro. Hujan. Oke, lumayan nih, Bro, buat nampung air. Jangan di sini juga kali, Om. Pak, jangan di situ, Pak. Nah, gitu. Nah, ini bisa pilihan apa? Ada drink tuh. Yuk, kan enak udah ya? Enak ya kalau hujan ya? Alhamdulillah. Kasihan banget sih kan. Harus segitunya, Bro. Cuma ini nggak bisa dihancurin soalnya kita nggak punya axe, Bro. Axe. Oke, gua masih sambil mikir-mikir, Bro, ini ya. Oke, kita pengen bikin axe. Ya, ada nggak ya cara bikin axe-nya? Nah, ini ada axe, Bro. Dia butuh batu stone kali ya. Oke, kalau gitu kita bakalan coba pakai ini buat hancurin stone. Ini apa? Non fruit boleh lah. Sementara daripada nggak ada sama sekali, Bro, ya. Daripada nggak ada sama sekali, kita lihat backpack. Bisa kita makan kah? Kita lihat ini efeknya apa aja. Oke, dehydration. Nambah ini juga. Haus kita, Bro. Nice. Oke. Sambil nunggu ditampung. Apain lagi nih? Suara apa itu, Bro? Oh my god, suara apa tuh? Semoga hewan, Bro, ya. Semoga hewan atau bukan lintah atau apa itu. Fight. Ini water collector-nya. Ini water collector-nya juga ada di sini, Bro. Oh iya, yeah. bagus. Oke, ini kita drink dulu, Oh, mantap. Yummy. Oke, udah. Sekarang kita ambil dulu. Pak, mau saya ambil, Pak? Mau diambilnya gimana nih, Bro? Ini mau diambilnya gimana, Bro? Harus keluarin dulu ini, kan? Oke, sebelah sini. Nah, keluarin dulu. Nah, sekarang kita bakal ke sini, Bro. Ternyata udah ada water collector sini. Terus kita simpen nih ke yang ada bulatan gini ya. Bro, ada suara yang ketawa, Bro. Saya tak. Bro, ada yang ketawa. Kayaknya yang dari tribe itu kali ya. Kayaknya dia sembunyi di antar beranak. Sok lah, kadia lah. Kalian denger gak tadi suara ketawanya? Gua denger banget, Bro. Oh my god, kayaknya kita perlu istirahat deh. Ya, keburu udahan deh. Ya, lumayan lah ya. Tapi ntar kita tinggal ke sini, Bro. Enak, Bro. Jadi airnya hujan tinggal masuk ke sini, ngucur ke sini. Tuh, Bro. Suaranya ada pathetic katanya, Bro. Kurang ajar. Siapa dia, Bro, ya? Entahlah. Berani-beraninya ngetawain kita, kurang ajar kau. Oh my god. Ini lama-lama kenapa jadi berat begini, Bro, ya? Game-nya kenapa jadi berat begini, bentar, Bro? Oh, gua resep dulu deh. Mungkin gara-gara dia ketawa tadi, Bro. Oke, mendingan istirahat dulu deh kayaknya, ya. Tempat tidur mana, Bro? Tempat tidur. You'll never get back. Kamu gak akan pernah bisa kembali, katanya, Bro. Stop trying. Oh my god. Pertama kalinya kita nggak dengar suara dia, Bro. Oh no. Sama nih. Keluar. Berani-beraninya. Aduh, gua stuck, Pak. Malu-maluin aja, jangan stuck lah. Udah istirahat dulu, Bro. Gua udah gak kuat nih, Bro. Udah benar-benar habis banget, Bro. Oke, kita tidur aja ya. Bisa sampai malam banget. Kalau terlalu malam kayaknya. Ini deh, Bro. Terlalu gelap deh. Oh my god. Halo.
Dia keluarnya malam-malam, bro. Eronya bisa kita ambil juga. Oh my god. Dia ada, bro. Gua gak bisa nge-sap lagi. Sok kah dia, kamu kah? Gua ambil nih. Sok lah. Ya bro, nunggu kita. Oh my god, kita dipancing, bro. Di bawah ada juga kah? Beraninya di sana, bro. Wow. Oh my god, help, help, help. Kita gak ada ini, bro, gak ada bandage. Soalnya kita belum nemuin itu juga. Ini apa, Ken? Oh, ada makanan juga di sini. Oh my god, sumpah serem, bro. Suaranya bikin serem, ya. Oke, kita makan dulu. Kita benar-benar sekarat, kah? Iya, deh. Sok lah. Stadium, nih. Stadium, nih. Lompat, sok. Sok, lompat. What? Semua ini ilusi, kah? What? You can back, katanya, bro. Ilusi yang tadi, bro. Oh my god. Mengerikan. Bapak, saya salah apa, Bapak? Saya salah apa? Nggak bisa diajar ini. Oh my god. Oh my god. Tapi untungnya malamnya nggak terlalu gelap banget, sudah enak ya. Oh my god, sumpah. Dia datangnya ternyata malam, bro. Si tribe-tribe-nya. Sok, mana lah? Oh my god, mengerikan. Tapi gue lagi nyari ini, bro. What? You can't save her. Oh, dia ngomong gitu, bro. You can't save her, kata bro. Kita gak akan bisa nyelamatin dia. Berarti dia tahu, bro, keberadaan sininya. Wah, kurang ajar bener-bener nih, makhluk. Ini udah tumbang kah? Belum, bro. Ya, green coconutnya kita hancurin aja. Ya, hujan. Tapi gak apa-apa, bro. Kebetulan kita pengen hujan. Kita ambil aja buat minum. Dan teriak-teriak, ada yang teriak-teriak, You will fail, katanya, bro. Kita bakalan gagal. Ini thank you loh ya, ininya ya, arrow-nya. Jadi kalau mau, biarin aja dia nembakin kita terus loh ya, buat dapetin arrow-nya. Genius, kayak gitu. Oh my god, suaranya dong. Benar-benar ada di telinga banget, bro, suaranya. Sampai nge-lag gini, bro. Oh my god, cukup dulu, bro, ya. Soalnya lihat, bro, nge-lag banget. Semoga aja ntar ada update-an biar gak terlalu nge-lag ya. Tapi keren banget, seru. Meskipun sedikit deg-degan ya, gak apa-apa ya, bro, ya. Nice.